menurut saya Ahok itu sumber konflik. Bangsa ini akan konflik, tidak akan berhenti kalau Ahok tidak. Maka itu. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya Ahok itu harus kita habisi. Itu. Itu sudah pakainya fikus siasah namanya. Ya. Fikus siasah. Jadi memang harus diselesaikan. Ngomongin soal Ahok nih, Bah. Pernah nyesel, ini dari si Dian Bagus, Bah ya. Pernah nyesel nggak sih jadi saksi yang memberatkan dan buat Pak Ahok masuk penjara gitu, Bah? Ya, tentu saja. Cuman karena terpaksa saja kan. Siap. Iya, tentu saja. Siapa yang ingin memenjarakan orang? Kan nggak mau. Iya. Nah, tapi karena terpaksa situasi. Iya. Pada waktu itu prosesnya penegakan hukum, ya apa ya. Boleh buat. Dengan rasa terenyuh, ya walaupun habis itu ya tentu saya juga minta maaf karena memang tidak ingin menyusahkan orang, nggak ingin kan. Jadi terpaksa. Iya. Tuh Dian Bagus, ya jawabannya Pak Haji. Habis itu dulu tuh gimana sih sebenarnya ceritanya Bah bisa ditunjuk sebagai salah satu saksi itu? Kok tiba-tiba bisa? Saksi ditunjuk? Fakta saja. Okay. Karena kan saya ketua umum MUI dan saya yang membuat fatwanya bahwa di situ ada semacam masuk penodaan. Kemudian itu kita sampaikan untuk diproses. Ya, adapun dihukum apa tidak, disanksi apa tidak itu urusannya pengadilan. Kita itu hanya menyampaikan berdasarkan apa yang kita tahu. Jadi karena itu kemudian saya tentu ditanya kenapa sampai keluar fatwa itu oleh pengadilan ingin ditelusuri benar apa tidak benar. Kenapa alasannya begini begini begini, ini hanya begitu. Jadi fakta, namanya saksi fakta. Saksi fakta, iya. Nah, itu Dian Bagus, pertanyaannya udah terjawab ya.